tidak ada mana-mana kita yang boleh nak selamat daripada cubaan Allah Ta'ala. Hidup dalam dunia ni lah yang katanya kita tak ada dapat cubaan, tak ada. Setiap orang dicuba oleh Allah Ta'ala berlaku. Besar ataupun halus, Allah Ta'ala cuba berlaku. Kalau lah peringkat Nabi ni dicuba, kita tak kena kecek lah. Peringkat Nabi ni dicuba. Apa kita nak kata tidak dicuba? Tak. Manusia ni kira katanya Allah Ta'ala hidup dalam dunia ni wahum la yuftanun. Allah Ta'ala mari hidup dalam dunia ni dan juga Allah Ta'ala tidak nak cuba area sikit apa ke? Dah. Tu yang cuba. Dan juga cubaan yang kita akan jumpa dalam dunia ni berbagai-bagai cubaan, sama ada dengan perbuatan, sama ada dengan perkataan. Daripada orang tepi, daripada orang mana-mana, ataupun daripada diri sendiri pun Allah Ta'ala nak cuba juga. Perangkat Nabi ni adalah orang yang dapat cubaan yang berat sekali daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh ni kita dah banyak semua katanya, kalaulah kita dapat cubaan yang rasa kata teruk dah, yang kita rasa kata duka cita dan juga mikir jahat dengan Allah Ta'ala. Kerana Nabi tu lebih